bijaksana, yang adil, yang mempunyai hati nurani serta berkomitmen dalam penegakan hukum yang berkeadilan, insya Allah. 6 tahun berarti udah sesuai ekspektasi? Iya, apanya? 6 tahun ya. Maksudnya tuntutan 6 tahun sudah sesuai dengan prediksi dari ekspektasi jaksa mungkin ya, kalau ekspektasi saya izinkan. Nah, kira-kira nanti pada saat pledoi yang menguatkan di bagian mana? Yang menguatkan adalah bahwa memang penerapan pasal-pasal mengenai kebohongan ini tidak lepas dari unsur politik. Hampir semua ada Ratna Sarumpait, kemudian kemarin si Aganda. Tidak pernah ada sejak zaman Orde Lama sampai sekarang itu pasal itu dipakai nggak pernah. Baru ini dipakai beberapa kali. Dan apa namanya, kita stressing bahwa kita fokus aja ini masalah hukum bukan masalah politik. Berarti abang keyakinan kalau Rizik pada kasus ini juga termasuk termakan jadi isu politik juga bang? Dengan penerapan pasal ya, itu ya. Bukan cuma saya, semua yakin juga seperti itu. Saya hanya fokus ke masalah hukumnya, tapi saya hanya menjelaskan bahwa penerapan pasal mengenai kebohongan itu digunakan kepada orang-orang yang memang penerapannya terkait dengan politik. Oh ya, kalau terkait selain itu, apakah Rizik sendiri juga bakal membuat seperti kemarin? Oh ya, sama. Bang, tadi yang dinilai memberatkan apa bang? Yang dinilai memberatkan, tadi dengar kan? Enggak kedengeran di YouTube. Jelas, katanya jelas, berbelit-belit, kemudian apa tidak berkomitmen dalam menegakkan hukum kasus prokes seperti itu. Kalau yang meringankan, yang meringankan semoga bisa lebih baik ke depan. Kalau ini sama, sama, ya? Sama. Mendingan bang, kalau untuk yang untuk pledoi nantinya berbelit bakal bikin sendiri lagi atau gimana? Iya tadi. Sama satu lagi jangan lupa, ini kan terkait kasus prokes juga ya. Pak Presiden Jokowi melalui Inpres nomor 6 tahun 2020 menegaskan bahwa terkait prokes, pemidanannya itu diatur ada teguran lisan, teguran tertulis, dan juga terakhir denda. Artinya pemidanaan dalam kasus prokes termasuk ini itu bertentangan dengan Inpres Bapak Presiden itu sendiri. Terima kasih.